Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2024. Progres pembangunan rumah Bapak Imam di Manuan, Surabaya. Progres kali ini pemasangan pekerjaan besi gerbang depan ya, ada revisi, dikasih wood panel nanti sepertiga dari tinggi. Ketinggian nanti sampai di atas roster. Untuk roster sudah selesai, di bawahnya ada batu bulat-bulat, sudah di finish cat hitam juga. Kita masuk ke dalam. Untuk material wood panel sudah datang, tinggal pemasangan. Ada juga untuk risplang, ini untuk para fasad depan. Area garasi. Ini rangka untuk para lantai dua ya, depan kamar. Untuk pekerjaan alumini, kusen-kusen sudah terpasang semua. Tinggal pemasangan jendela dan juga pintu. Untuk pintu sudah datang. Nah, ini untuk pintu kayu, pintu utama dan juga pintu menuju ke dapur. Pemasangan railing tangga, masih proses untuk pemasangan railing tangga. Nanti di atasnya ada tegangan kayu. Area meja dapur sudah selesai. Tempat kompor sebelah sini, sebelah timur, bak cuci piring juga sudah berfungsi untuk kran pembuangan juga. Area kamar mandi lantai satu ada kloset jongkok, ada kran, nanti ada shower sudah ada juga, tinggal pemasangan. Ada roster. Nah, ini untuk dinding belakang ya. Dinding belakang kita pakai motif industrial. Sudah dicat coating juga, ada lampu torot. Untuk biosafety tank sudah tertanam area sebelah belakang, sisi selatan. Untuk pintu alumini area belakang ada pintu geser nanti di sini. Material alumini semua sudah siap, dari Senin mulai dikerjakan. Ada kamar, listrikan semua sudah berfungsi. Masih proses untuk pemasangan railing tangga. Kita naik ke lantai 2. Railing tangga dan juga balkon sudah terpasang. Ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Kamar mandi masih proses untuk pemasangan exhaust fan. Nanti di atas kloset ada exhaust fan dipasang. Ada shower juga di sini. Ini nanti proses untuk pemasangan shower. Shower sudah ada semua, kloset, jet shower juga sudah terpasang, sudah berfungsi. Kamar tidur lantai 2. Kelistrikan semua sudah selesai. Cat dinding juga sudah selesai. Untuk teras lantai 2 nanti ada para sebelah kanan kiri, ada railing balkon juga di tengahnya.
daftar juga, sudah dicat. Kita lihat untuk kamar tidur sebelahnya ya, untuk lantai 2. Pengecatan dinding sudah finish semua. Ini material untuk para-para fasad depan. Nanti ada face plank ya, untuk motif kayu dicapit di tengah-tengah sini dipasang. Ada jendela dan juga ada boven besar 2, kaca slip, ada lampu selang juga di sini, lampu downlight. Nah ini untuk lampu gantung ya, sudah ada lampu gantung, tinggal pemasangan, masih proses pemasangan untuk exhaust fan. Bisa lihat untuk area bawah di atas lantai 2. Ada kaca mati juga di atas tangga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.